di Ukraina yang kita sangat khawatir Ukraina ini bisa menjadi pemicu perang global. Supaya tidak menjadi pemicu, kita berharap banyak kepada Rusia untuk mempercepat keadaan ini sehingga menjadi lebih damai. Yang kedua, suasana ini mengingatkan kita untuk membangun tata dunia baru yang lebih damai. Tidak ada ketegangan militer antar negara, tidak ada ketegangan antar barat dan timur. Yang penting kita ingin Rusia menjadi motor utama, lokomotif perdamaian tata dunia baru yang manusiawi, adil, demokratis, kemanusiaan dan damai. Harapan kita sama, Rusia dan Indonesia sama, tata dunia baru itu tata dunia yang betul-betul fair, adil, tidak terjadi perang di Timur Tengah, tidak terjadi perang di Asia Selatan, tetap damai dan adil. Terima kasih Ibu Duta Besar yang memberikan banyak pandangan sehingga kita semakin objektif menilai perang, dan yang paling penting perang harus bisa cepat dihentikan. Yang paling pokok berharap segera selesai, segera mengakhiri perang, dan Rusia mengatasi keadaan dengan cepat, dan kemudian Rusia memimpin tata dunia baru. Ya, tadi kita menanyakan dan kita berharap Presiden Putin untuk tetap hadir di G20 yang akan datang November di Bali. Dan Bu Dubes menyatakan bahwa sampai hari ini ada kesiapan dan kesanggupan untuk hadir. Terima kasih. Thank you very much. Thank you.